Seperti biasa, kan ada Google. Google bercerita lagi dengan Google. Siapa tahu Google bisa menemani kegelapanku ini. Kesendirianku. Saya mau bicara sama Google lagi. Selamat malam Google. Selamat malam Google. Selamat malam juga. Kenapa kamu kerasukannya? Ada perlu apa malam-malam begini? Google, saya ini so bingung-bingung ini Google. Sendiri di tempat kerja ini Google, bisa temani sedikit Google. Atau bagaimana Google, kita main tebak-tebakan, kayak teka-teki begitu Google. Kamu ini ngajak saya main teka-teki, gak beres kamu. Terus kalau yang menang dapat hadiah apa? Oke. Kalau Google yang menang, saya kasih hadiah. Tapi kalau saya yang menang, Google harus temani saya main teka-teki terus. Orang ini sudah gila tingkat dewa. Kirain saya mamamu. Kampret. Google, tapi ada satu permintaan saya Google. Permintaan apa? Pakai bahasa Manado Google ya. Bahasa Manado. Saya tahu sedikit-sedikit. Iya, kan saya sudah kasih ajar waktu itu. Oh, kamu si pemabuk itu. Ya. Segala mabuk juga, segala mabuk sabar juga. Woi, cepat jatuh teka-teki, lamu okay. Mana? Oke, okay, pertanyaan saya Google, teka-teki, abis teka apa? Ayo Google. Abis teka, teki dong, sonduli. TK, SD, SMP, SMA itu baru teka-teki. TK SD bukan teki, salah. Pemaili. Pertanyaan macam apa itu? Pembo, sekarang kita mau main tai minyak deng kita. Hewan apa yang paling aneh? Cepat jawab, Bu. Hewan apa yang paling woy, aneh? Woi, kalau so nintau, menyerah, Bu. Lamu sekali ngana, banyak tai minyak. Jawab, Bu. Mau pikir-pikir dulu. Hewan apa yang paling aneh? Dinosaurus Google. Dinosaurus. Mana petai? Salah. Apa dah? Hewan yang paling aneh adalah belalang kupu-kupu. Kalau siang makan nasi, malamnya minum susu. Bukan cap tikus. Huh? Sama dengan Oke. Sekarang gantian saya lagi. Oke, pertanyaan saya. Bola apa yang segi empat, Google? Aduh, pertanyaan macam apa le ini? Masa ada ayo, bola bersegi mikir. Empat? Mau rusak kita peontak le ini? Mikir. So pikir-pikir cari tahu. Tetap tidak tahu. Curang tahu, mana? Tahu. Saya nyerah deh. Gak tahu, Google. Tidak tahu. Bola kang pintu. Ah, itu bukan bola kang pintu tapi belakang pintu. Ini orang memang soseno. Masih ada sisa-sisa malam skor. Pendo awas Nana. Sudah, yang penting satu sama. Sekarang Google gantian. Woi botol, hewan apa yang dua huruf? Hewan. Cepat jawab Josi Tungana. Yang banyak, uang nangosi Tungana. Hewan apa yang cuman dua huruf? Iya, dua huruf. Kapangana, sobaku Tungana. Dari sampai botak, tetap gak tahu. Cepat gue jawab. Dua huruf. Google, pertanyaan Google setengah mati. Apa? Hewan apa yang dua huruf? Mana retu kabal? Menyerah Jo. Ah, menyerah. Kita semua menyerah. Menyerah Google. Apa so? Hewan apa so yang dua huruf? Hewan yang dua huruf adalah U dan G. Mikir.
Udan G. Iya, Udan G. Udan G. Kalau U dan G disatukan semua dibaca apa? Udang. Hewan udang sama dengan na. Tai di otak. Benar. Masuk di akal. Sekarang gantian. Google. Kapal lasso. Ikan apa yang paling menderita? Coba jawab Google, Google. Ikan yang paling menderita. Saya tidak tahu, kampret. Cari. Mana suruh kita batobo di dalam laut? Mana, Jo? Sudah, nyerah aja. Oke, saya nyerah. Tidak tahu, Gagal? Tidak tahu. Ikan yang paling menderita itu adalah ikan yang tidak bisa berenang. Bisa-bisa saya jadi gila kayak kamu. Ikan semua kan bisa berenang. Ayo, gantian. Ikan apa yang gak bisa berenang? Mampus lo. Sama ikan. Cepat, Jo. Jawab, Jo, ikan apa? Ikan apa? Yang gak bisa berenang. Ikan kan semuanya berenang, Google. Ya iyalah. Mau tahu ikan yang gak bisa berenang adalah ikan goblok. Hah? Ikan goblok? Ikan goblok. Sama dengan na. Goblok. Teka teki samuan gak beres. Ayo, mau kalah kita aja ini. Udah semua dapet apa kita. Udah, sekarang kita tegiliran. Cepat, Jo. So stres kita. Ayam apa yang paling besar, Google? Pasti Google tidak bisa menjawab. Wah. Ayam bapamu. Dipikir-pikir. Mau pikir, ancor kita pontak. Menyerah saja. Kalau udah salah, ayam jago. Bukan ayam jago. Jawabannya adalah ayam semesta alam. Bukan ayam, alam semesta alam. Udah, kampret, pemaile. Alam, itu kan salah ngomong. Salah, pasti salah bicara. Oke, aku siap. Bola, apa yang mirip kucing? Bola, apa yang mirip kucing? Iya, mirip kucing. Bola apa yang mirip kucing? Aduh, biar ke pertanyaan siksa terus. Rasa-rasa sempat dirak kita di Google, rasa dirak. Pantas, sobo bulu ta'ai, awas yang mencret. Apa DP jawaban Google? Mau tahu DP jawaban adalah bola emon, itu DP jawaban. Bola emon? Bola emon ona Google? Kampret, cuman nganangan Najo yang salah bicara. Oh, kabera cala Najo. Oke. Lanjut. Google, sekarang kita. Simba Sabira. Pertanyaan terakhir. Tikus, kalau ulang tahun, dia minta hadiah apa, Google? Tikus kalau minta hadiah ulang tahun, dia minta apa? Coba cari tahu. Google kan sakti mandraguna. Paling jago Google sedunia. Cari tahu, tikus, kalau ulang tahun, minta hadiah apa? Ayo, mikir. Mikir, aduh. Saya tunggu. Aduh, setan apa yang merasuki dirimu? Apa nah? Cari tahu sendiri. Kalau udah salah, keju. Bukan keju. Biasanya majikannya memberi hadiah keju. Tapi keju yang di dalam perangkap tikus. Salah, Mirajo. Apa dang? Solalah kita. Tikus kan yang ulang tahun. Yang ulang tahun kan dia, jadi terserah dia. Dia mau minta apa kek, yang pasti dia bukan keju. Dia mau minta motor, minta auto, ada langsung tadera Miguel. Semua tadera. Semua rasa tadera, kamu tadera punya. Kode.